Mitra NASA yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berada di perkebunan tebu milik Bapak Jies, wilayah Sumber Mancing Wetan, Malang. Selamat sore Pak Jies. Selamat sore. Lahan Bapak ini berapa luasnya Pak? Luasnya 5.000 meter persegi atau dibilang setengah hektar. Dengan jenis tebu? Jenis tebu BR, jenis lokal Pak. Kalau yang unggul sekarang kan PS itu Pak. PS ya? Ya. Tata cara budidaya tebu yang Pak Jies lakukan? Awal aplikasi pemupukan. Jadi sehari setelah tanam, besoknya langsung kita aplikasikan Super NASA. Itu 2 tangki. Per tangkinya kita isi dengan 1,5 kg Super NASA. Berikut kita kasih set A pupuk makro itu, sekaligus kita campur. Itu 50 kg atau setengah kintal. Untuk lahan setengah hektar kita aplikasikan 2 tangki. Sehingga Super NASA-nya itu 3 kilo. Kemudian set A-nya 1 kintal. Itu pupuk pertama setelah tanam, tidak menunggu tumbuh. Kemudian untuk pupuk yang kedua, itu menjelang tutup, itu sudah hampir muncul ruas itu pas musim penghujan. Itu kemarin kira-kira bulan 4. Itu kita tutup, kita tambah makro lagi 3 kintal. Sekarang ya seperti ini. Ini cuma masalahnya sekarang daerah ini daerah kering, jadi kurang air. Satu, pertumbuhan anakan itu bagus. Kedua, tanah ini semakin bagus pula. Tuh. Jadi kemudian yang ketiga, ini insya Allah ini produksinya cukup bagus. Karena apa? Saya melihat jadi dari panjang ruas batang tebu itu semakin panjang. Kemudian tebu itu enggak besar kecil. Jadi mulai bawah sampai atas itu rata. Rata ya? Ya. Ini tanam keberapa ini Pak? Ini tanam yang pertama. Tanam yang pertama? Ya. Kalau tanam yang pertama dan yang kedua dan ketiga itu bagus mana Pak? Biasanya. Kalau selama ini sepengetahuan saya yang bagus itu tanam kedua dan ketiga. Karena akar tanaman itu sudah banyak sehingga begitu habis kepras langsung dikocor nanti tumbuhnya cepat. Kalau masih bibit seperti ini kan masih menunggu lama perakaran, pertunasan dan sebagainya. Kalau ini kita prediksi bisa keluar 40 sampai 50 ton, mungkin tanam kedua kita bisa prediksi 60 sampai 70. Kalau mengukur secara mudahnya itu ukurnya bagaimana Pak, mendapatkan hasil kira-kira kasar? Itu gini Pak, itu pengalaman dari karena kita tiap tahun juga bermain tebu, jadi sudah punya perkiraan seperti ini. Nah, itu. Nah, kita kalau mungkin kalau masih awal ya nggak tahu, karena kita sudah bertahun-tahun menanam tebu, jadinya ya tahu nanti perkiraan produksi tanam kedua dan seterusnya. Atau mungkin ukuran kayak perleng, per apalagi itu? Oh, kalau itu hanya ukuran itu hanya sampling. Jadi kalau perleng itu jarak 10 meter, itu kalau dapat 1 kintal, berarti kalau luas setengah hektar, prediksinya kan dapat 50 ton. Kalau perlengnya keluar 1 kintal setengah, berarti nanti prediksinya setengah hektar itu keluarnya 75 ton. Kalau yang ini perleng berapa ini? Ini insya Allah ini bisa 1 kintal. Nah, kalau untuk ruasnya bagaimana Pak? Kalau ruas, saya sudah membandingkan dengan tebu yang tidak kita aplikasi dengan Super NASA. Itu selisihnya antara 3 sampai 4 cm. Ya, 3 sampai dengan 4 cm. Nah ini makanya sekarang kita lihat sendiri panjang ruasnya memang cukup signifikan sekali bedanya dengan yang tidak menggunakan Super NASA. Nah, baiklah kita ambil sampel aja. Ini kita ambil sampel 1 meter. Kita hitung jumlah batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bisa dibilang rata-rata 1 meter katakan 12 batang. Kalau bobotnya per batang itu minimal katakan 8 on, itu kan bisa 9 kilo lebih 6 on. Ini untuk yang seperti ini. Nah, untuk yang lain kan mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang. Satu leng kan 10 meter, tinggal ngalikan 10. Berarti satu leng perkiraan produksi kan bisa 1 kuintal.
Padahal ini kalau setengah hektar kan 500 leng. Jadi prediksinya setengah hektar ini produksinya bisa 40 sampai 50 ton. Ini panjangnya 16 cm. Coba yang lain. Nah, ini 14. Kalau yang ini bisa 19. Kalau yang ini panjangnya 15. Jadi bisa dibilang rata-rata antara 15 sampai 16 cm. Yang pertama kita ambil itu bagian tebu paling atas. Ini 16. Ini Pak. Nah, ini adalah tebu yang sama. Kita ambil yang bagian bawah. Ini di bawah. Ini 14. Ini kita mau melihat tebu sebelahnya, tebu Bapak Jais yang tidak menggunakan nasa. Umur tanamnya sama. Kita ingin melihat kadar gulanya seberapa. Kalau untuk tebunya sendiri, tebu Jais lebih tinggi rata-rata dibanding tebu yang tidak memakai nasa. Untuk lebih lanjutnya mari kita ukur bibitnya. Kalau menurut saya, biarpun sana breaknya masih rendah, tetapi kondisi tebu itu insya Allah kan masih bisa panjang. Jadi kemasakan, tingkat kemasakan tebu itu belum begitu masak. Tapi kalau ini memang sudah masak. Karena apa? Daunnya ini sudah kering, sehingga kadar airnya sudah nggak begitu banyak. Otomatis dia itu pertumbuhannya sudah nggak bisa lagi. Ya ditunggu sampai kapan ya seperti ini. Itu pertumbuhan vegetatifnya terhenti ya? Terhenti. Beda dengan milik itu yang sebelah sana itu. Ya. Tanaman yang tidak menggunakan produk dari nasa, khususnya super nasa, kelihatan tanamannya kering, daunnya sudah mulai kering, dan pertumbuhannya sudah mencapai maksimal. Kemudian di sebelahnya ini adalah tanaman yang menggunakan super nasa, dan ini pertumbuhannya belum maksimal. Kita lihat perbedaannya, daunnya masih kelihatan hijau, dan batangnya juga besar. Ini tanaman tebu yang menggunakan super nasa. Kita lihat ruasnya kelihatan panjang dan kelihatan besar, dan pangkalnya kelihatan bagus. Satu mata bibit di sini kita bisa melihat anakannya, raitung. Nah ini raitung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk rumput yang lain, satu anakan juga, raitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rata-ratanya bisa mencapai 11 anakan. Pakai tangki itu 6 tangki, terus per tangki diisi 1,5 kg. Jadi luas 1,8 itu butuh
1 kilo setengah kali 6 per 9 kilo, Pak. Jadi, kalau melihat keraganya bagaimana Pak ini? Harus ya, untuk melihat tebunya ya, saya kira lebih bagus dari pemukulan-pemukulan yang biasa-biasa aja itu. Keperasan kedua, jadi ini saya lihat satu barong tadi ada 10 atau 11 batang, jadi satu mata itu bisa untuk anakan itu bisa lebih banyak lagi daripada kita pakai pemupukan makro biasa. Itu panjang ruas saya kira saya lihat ini ya juga selisih panjang-panjang, terus tebu itu saya lihat ini juga meskipun umur masih pendek, ini kelihatannya masih sudah tua gitu. Biasanya kita kalau di break atau kita lihat kadar gulanya itu tinggi daripada pupuk-pupuk makro. Rasa yang berbahagia, demikian tadi liputan kita mengenai tanaman tebu. Kita lihat bahwa produk-produk NASA sangat membantu dalam hal pertumbuhan tebu, terutama dalam fisik tebu maupun dari cagar benda yang tebu. Demikian laporan kami dari Malang. Salam NASA. Sukses.